Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, surat ke-101. Jumlah ayat 11 ayat diturunkan di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Asbabun nuzul. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Kelompok surat Makkiyah ini diturunkan untuk menjelaskan kejadian hari kiamat. Tafsir. Jadilah anak yang soleh, jangan melakukan hal-hal yang jelek, karena pada hari kiamat yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka di akhirat nanti adalah hasil perbuatan kita selama hidup di dunia.